Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Oleh sebab itu, saya berharap dari ISAI, tadi sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain, tapi desain taktis. Rencana, tapi rencana taktis. Strategi, tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini, kita harus belok kemana? Kalau dicegah di sini, kita harus menuju kemana? Itu yang hal-hal yang taktis seperti ini yang kita perlukan.